السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu masih melanjutkan buku <coughs> Mencetak Generasi Robani. yang mana pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan bab yaitu agar hadiah dan hukuman itu efektif. Poin pertama sudah kita bahas ya, yaitu setimbang dalam memberi hadiah dan hukuman. Yaitu hendaknya kita bisa memberikan porsi yang tepat antara memberi hadiah dan hukuman. Ada yang Terlalu jor-joran memberikan hadiah dan tidak menjatuhkan sanksi dan hukuman apapun kepada anak ketika ia memang sudah masuk usia untuk diberi sanksi dan hukuman. Nah, di sana ada yang sebaliknya: berlebihan di dalam memberikan hukuman dan sanksi, dan sangat pelit bakhil untuk memberikan hadiah. Maka dalam hal ini, kesetimbangan harus kita lakukan. Ya, kita memberikan porsi yang tepat menggunakan standar yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pahala dan dosa bagi hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan satu kebaikan itu 10 kali lipat dan memberi ganjaran atas sebuah dosa itu cuma satu: sepuluh banding satu. Artinya, hadiah tentunya harus lebih banyak kita berikan sebagai bentuk apresiasi kepada anak. Ketimbang hukuman, karena tidak semua kesalahan harus berujung dengan hukuman, tapi hendaknya setiap kebaikan harus mendapatkan apresiasi. Kira-kira demikian sekali lagi tidak semua kesalahan harus diakhiri dengan hukuman atau ditimpali dengan hukuman dan sebaliknya setiap kebaikan harus diapresiasi dengan balasan ya nah itu keseimbangannya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah nah itu poin yang kita bahas kemarin kita akan lanjutkan poin kedua yaitu berkaitan dengan hadiah. Mungkin, kalau kita bicara hadiah yang terbetik dalam benak kita adalah hadiah materi. Ini sebenarnya keliru, ya. Kenapa? Karena ternyata hadiah non-materi adalah hadiah yang terbaik, lebih baik sebenarnya daripada hadiah-hadiah yang bersifat materi. Maka ketika kita katakan bahwa setiap kebaikan harus diberi reward ataupun apresiasi ataupun balasan ya bukan harus memberikan hadiah materi, tidak. Tapi balasan itu harus ada. Walaupun itu hadiah yang bersifat non materi. Dan pemberian hadiah yang non materi ini kadang-kadang lebih berkesan. Lebih membekas. Dan lebih dikenang daripada hadiah-hadiah materi. Mungkin ya, ditambah lagi pemberian hadiah berupa materi barang, misalnya itu berpotensi, apalagi uang ya, berpotensi pada ketergantungan anak terhadap barang itu, benda itu, hadiah tersebut. Nah, alhasil ya. Mungkin ia enggan atau tidak akan berbuat kebaikan sebelum menerima hadiah. Maka ketika kita memberikan hadiah kepada anak, jangan melulu materi. Ya, jangan melulu hadiah materi. Ya, tapi ada hadiah-hadiah non materi yang senantiasa selalu kita berikan kepadanya. Ya, dan selanjutnya anak itu akan meminta yang lebih dan lebih lagi ya tanpa kebaikan dan prestasi yang dia lakukan karena ketergantungannya kepada materi tersebut ya nah apalagi jika dalam penerapan hal itu tidak sesuai dengan syarat-syarat pemberian yang harus diperhatikan maka sekaya apapun kita bisa-bisa tidak mencukupi harta yang ada jika harus memenuhi semua tuntutan anak maka dalam hal ini ada orang tua yang menjadi mesin ATM bagi anaknya Ya, nah ini kan sesuatu yang tidak ada batasnya. Nah, itu kalau kita melulu memberikan hadiah berupa materi kepada anak dan membiasakan dia untuk menerima itu. Maka sekali lagi ini untuk meluruskan ketika kita bicara hadiah, hadiah itu tidak melulu sesuatu yang ya bersifat barang materi dan sejenisnya. Sebagaimana juga di surga bukan hanya nikmat-nikmat yang bersifat materi, makanan, bidadari, kema, istana, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi ternyata di surga balasan yang tertinggi, nikmat yang tertinggi adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkesempatan melihat Rabbul Alamin. Ini adalah nikmat yang tertinggi di dalam surga, bukan materi. Walaupun itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, maka ada, ada alternatif, ya bentuk hadiah yang terbaik ternyata bukan mat, ya, berupa materi, tapi berupa ya, non materi. Maksudnya apa itu? Ya, misalnya perhatian verbal maupun fisik ya bentuk perhatian verbal antara lain berupa ungkapan pujian dan doa misalnya ucapan subhanallah masyaallah alhamdulillah ya nah dan pujian-pujian yang kita berikan motivasi kata-kata baik indah dan uh, penuh motivasi yang kita berikan kepada anak nah dalam bentuk perhatian fisik misalnya berupa pelukan, elusan di kepala, acungan jempol, atau ya eh, eh, kita katakan eh, ungkapan kekaguman, ya senyuman, ya. nah ini adalah eh, kita katakan perhatian fisik. jadi ini adalah bentuk contoh bentuk-bentuk hadiah non materi, ya berupa perhatian verbal, ya kita mendoakannya misalnya ataupun kita e, mengucapkan ya apa namanya suatu kekaguman kepadanya misalnya ya ataupun perhatian fisik tadi ya senyuman ya dan e, elusan pelukan ciuman dan sejenisnya nah itu adalah berupa kita katakan hadiah juga ya nah bentuk hadiah yang kita sebutkan itu yang non fisik ini mungkin Mungkin terlihat sepele, ya. Mungkin memang terlihat sepele, namun pengaruhnya terhadap jiwa anak itu sangat mendalam dan bertahan lama, ya. Kegembiraan karena menerima hadiah berupa uang atau barang mungkin bertahan sebentar saja, sebab anak akan segera bosan dan melupakannya, ya. Kalau tidak percaya, cobalah, ya. Ketika seorang anak berpisah jauh dari orang tuanya. Mana yang lebih dia rindukan, hadiah berupa barang ataupun belaian kecupan yang biasa dia terima dari orang tuanya? Ya, kata-kata yang indah, baik kehangatan ya, perhatian fisik maupun verbal yang selama ini diberikan oleh orang tua. Ya tentunya itu yang lebih dia rindukan daripada hadiah berupa barang. Walaupun dikirimi hadiah berupa barang, dia mungkin tidak segembira ketika dia bertemu langsung dengan kedua orang tuanya. Nah, karena itulah biasakan anak itu dengan hadiah-hadiah non materi seperti ini. Ya, misalnya segera memberikan respon positif ketika dia, ketika dia misalnya melakukan satu kebaikan, ya, prestasi sekecil apapun itu. Pujilah dia ketika ia berkata jujur, menjaga amanah, melaksanakan perintah dengan segera. Berbuat kebaikan atau hal-hal lainnya yang positif, para pemirsa, para pemerhati rojak, kaum Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, ketika anak misalnya meletakkan sepatu di tempatnya, hampiri ia seraya mengancungkan jempol misalnya, ya, misalnya setiap usai solat maghrib berjamaah peluklah ia dengan hangat dan mengatakan, ya, ucapan-ucapan uh, seperti jazakallahu khairan, terima kasih dan lain-lain sebagainya, ya. Perhatian verbal dan fisik tadi, nah, demikian. Dan ini, ya, tentunya akan dia kenang. Ini akan dia uh, senantiasa dia ingat, ya, memori, memori, memori seperti ini, dan akan membekas pada jiwanya para pemerhati raja kaum Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian, baik. Jadi, uh, sekali lagi. Ya, hadiah itu bukan hanya berupa materi, ya, tapi di sana ada juga hadiah-hadiah ya, non-materi yang layak, ya, kita berikan kepada anak-anak kita. Ya, nah, demikian, wallahu a'lam, bisawab. Nah, di sini kita akan bicarakan poin yang ketiga, yaitu bijaksanalah dalam memberikan hadiah berupa uang, hati-hati dengan uang, ya, karena, ya, kadang-kadang sebagian anak itu dia belum bisa pegang uang anak seorang anak yatim misalnya di dalam Islam ya baru boleh diberikan kepadanya hartanya ketika dia sampai usia rusyd. Usia rusyd itu adalah usia di mana dia mampu untuk mengelola, memanage dirinya dan hartanya sendiri. Barulah boleh diberikan kepadanya hartanya. Itu seorang anak yatim ya yang punya harta dari orang tuanya warisan misalnya. Tidak boleh diberikan kepadanya ketika dia kecil. Kenapa? Karena dia belum bijak dan belum bisa menggunakan uang tersebut. Maka, kadang-kadang kurang tepat juga, ya, kita menggelontorkan hadiah berupa uang kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak. Anak-anak jangan diberi hadiah berupa uang, ya, karena dia juga belum mengerti uang. Ya, nah, demikian, ada masanya. Ya kita katakan hadiah berupa uang itu tepat kita berikan kepada anak para pemahati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka bijaksanalah dalam menggunakan uang dalam memberikan hadiah berupa uang. Beda ya kita memberikan hadiah berupa uang dengan hadiah berupa barang. Walaupun dua-duanya ini adalah materi ya barang misalnya suatu keperluan yang dia per perlukan. Ya, tentunya orang tua lebih tahu masalah anaknya daripada anak itu sendiri. Nah, kalau diberi uang, dia mungkin eh, apa namanya, ada anak yang kecanduan belanja, ya, dari kecil sudah memang kecanduan belanja. Hingga sampai besar pun, dia menjadi anak, ya, orang yang ya, punya, eh, apa namanya, sindrom subholik, misalnya. Ya, gila belanja, kenapa? Karena dari kecil, ya, dia dibiasakan untuk itu. Nah demikian, ya, maka anak-anak kecil ini belum bijak untuk menggunakan uang. Ya maka, ya e, tahanlah dan batasilah hadiah berupa uang. Kalau bisa jangan diberi hadiah berupa uang. Nah demikian, ya. Nah, jadi ini e, adalah bentuk hadiah yang e, kita katakan harus bijak di dalam memberikannya. Ya, nah dibanding bentuk e, hadiah materi lainnya, ya. Uanglah yang terbukti memiliki faktor negatif paling besar, ya faktor negatif paling besar bagi anak. Ya. Nah demikian. Persoalannya, ya, benda atau alat tukar ini benar-benar dirasa sebagai suatu yang ajaib bagi anak. Ya. Apalagi anak dikasih akses, misalnya ya kartu belanja misalnya, ya. ATM misalnya, ya, udah dikasih akses untuk belanja online ya dari rekening ya sekarang kan m banking misalnya anak dikasih akses itu ya sudah anak kecil lagi ya ini bisa tidak terkendali ya banyak kasus kejadian ya anak-anak menggunakan kartu eh, kita katakan rekening orang tua ya karena dia dikasih akses sehingga tang, eh, kita katakan eh, mengha menghabiskan ya tabungan yang sangat banyak uang yang sangat banyak ya. Ya, karena anak-anak kan belum belum mengerti ya, ya dia masih rasa ingin tahu sangat besar, ya mungkin dia kelak klik belanja sana sini tanpa mengerti apa apa manfaatnya, ya karena sebagian orang tuh orang dewasa kita kata orang dewasa masih banyak juga yang bersifat kekanak-kanakan di dalam menggunakan uang, ya misalnya boros itu kan dilarang. Ya, sifat mubazir ataupun uh, sikap hidup ataupun gaya hidup mubazir itu kan dilarang. Ya, wala janganlah kamu mubazir membelanjakan harta. Salah satu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mal, yaitu membuang-buang harta. Apakah penyakit ini muncul setelah dewasa saja? Tidak. Ini ada bibit-bibitnya dari kecil yang sudah tertanam gitu. Mungkin tanpa sengaja ya tanpa disadari oleh orang tua. Ya maka eh terbukti bahwa hadiah berupa uang memberikan kita katakan pengaruh negatif yang paling besar. Karena uang itu sakti kan begitu ya. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun apa yang dia inginkan itu belum tentu sesuatu yang berfaedah, bermanfaat, bahkan mungkin sia-sia. Nah demikian. Coba lihat, ya dengan uang di tangan anak, dia dapat menukarnya dengan beragam benda yang dia inginkan, yang menarik hatinya. Ya, sehingga wajar apabila anak menyimpulkan bahwa uang bisa dijadikan kunci penyelesaian dan solusi jitu dalam mewujudkan apa saja keinginannya. Nanti dia jadi hamba uang. Nah ini adalah suatu pendidikan yang tertanam ya dari kecil mungkin ya. Sehingga itulah mindsetnya ketika dia dewasa. Ya maka batasi anak-anak kecil terutama ya, memegang uang. Ya maka dalam Islam, dalam Islam sendiri ya, anak yatim itu tidak boleh diserahkan harta kepadanya. Ya sampai dia mencapai usia rusut, bukan balik ya, rusut. Beda itu, ruset itu adalah fase usia di atas balik, tidak semua anak yang sudah balik itu ruset. Tapi anak yang ruset pasti dia sudah balik, lebih kurang ya ter berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Ada yang usia 17 tahun sudah mencapai usia ruset, ada yang 18 tahun, 19 tahun. ada yang dua, baru 20 tahun, menginjak 20 tahun, baru dia ya sampai kepada usia ruset. Ya, ini tergantung kedewasaan yang eh, di, eh, di, dilatihkan kepadanya oleh kedua orang tuanya. Ada anak yang dewasa, ada anak yang udah kepala dua, masih kekanak-kanakan, banyak juga itu belum bisa memegang. Ya, hartanya sendiri, belum bisa mengelola dirinya sendiri, masih mungkin 100% nyandar sama orang tua, segala sesuatu. Ya, teriak ayah bunda. Kedewasaannya mungkin terlambat, telat begitu ya. Nah, ya, jadi ya, kita katakan ya, hendaknya kita ya bisa membatasi anak ini dari uang ya. Nah, demikian, mereka tidak perlu tahu uang dulu, tapi mereka dicukupi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, demikian, Wallahu alam bisawab ya. Nah, hingga ya, nanti anak itu menjadi ya, seperti yang dikatakan Nabi SAW, Alaihi Wasallam. Ini yang tidak kita inginkan yaitu hamba dinar dan dirham. Ta'isa abdul dinar wa abdul dirham. Ya, celakalah hamba-hamba dinar dan dirham. Ya, bagaimana sifat mereka? In u'tiya radi wa in, wa in lam yu'ta sakit. Jika dia diberi dia senang, jika dia tidak diberi dia marah. Ya, ada anak yang seperti itu karena dari kecil sudah dibiasakan dengan hadiah uang. Ketika dia dewasa dia tuntut tidak diberi dia marah. Waktu kecil mungkin dia nggak bisa marah, tapi ketika besar dia sudah tergantung dengan benda itu, ya dengan lembar sakti itu yaitu uang. Maka kalau tidak diberi dia marah. Ada anak yang ya banyak kasus-kasus yang memukul orang tuanya, menusuk orang tuanya, kasus yang sangat mengerikan begitu ya. Ketika anak itu memang dari kecil sudah Dibangun mindsetnya kepada uang, begitu ketika dia dihalang dari benda sakti itu. Wah, dia marah. Mungkin maka banyaklah terjadi kasus-kasus yang sangat, ya, memprihatinkan sebenarnya, dan itu terjadi. Ya, ya kalau kita ikuti berita-berita, ya, kita katakan dalam masalah ini, ya, beberapa waktu yang lalu baru terjadi, ya, anak yang menyiksa, bahkan membunuh orang tuanya karena tidak diberi uang, begitu. Maka, hati-hati dengan hadiah uang, ya. Maka, kita kata-kata di hadiah non-materi, ya, berupa perhatian fisik atau perhatian verbal, itu jauh lebih baik sebenarnya. Karena itu akan menciptakan, melahirkan hubungan batin, ya. Semacam ada, ya, kita katakan hubungan batin yang terjalin antara anak dan orang tua. Nah, demikian, ya, kedekatan juga akan tercipta dengan itu, type. Ya kita tahu bahwa tidak semua anak siap memanfaatkan uang dengan benar, ya karena untuk mengelola harta itu diperlukan kecerdasan finansial tersendiri. Tidak semua orang ya kita cakap di dalam hal ini, ya agar uang di tangan mereka itu tidak terbuang percuma atau bahkan berbalik mencelakakan dirinya sendiri. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah itulah sebabnya pemberian hadiah berupa uang masih boleh dilakukan sepanjang orang tua menyertainya dengan bimbingan dan arahan. Ya, nah lebih baik ya kalau kita mau memberikan hadiah uang, ya buka saja tabungan atau kita katakan untuk dia. Yang mana kalau dia sudah punya KTP, misalnya ya di atas namakan kepada anak itu ditabung untuk si anak begitu ya, bukan diberikan kepada anak uang itu. Ya, Nah kalau kita memang ingin memberikan hadiah berupa uang kepada anak, jadikan itu tabungan bagi mereka. Ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Taib. Maka dari itu ya kita harus membatasi bahkan kalau bisa jangan ya memberikan hadiah berupa uang kepada anak. Baik. Ada banyak masih banyak alternatif-alternatif lain, bentuk-bentuk hadiah materi lainnya. Yang lebih baik daripada uang, yang punya nilai edukatif, misalnya, bisa mainan-mainan. Ya, anak kan juga, juga kadang-kadang perlu ya diberi hadiah berupa materi. Ya, ya, maka di sini kita katakan, ya, bukan harus terus memberikan hadiah berupa eh, non-materi, tidak. Tapi kadang-kadang kita perlu memberikan hadiah materi yang bermanfaat yang ada nilai edukatifnya, contohnya peralatan sekolahnya, ya atau permainan-permainan yang membangun dan e, mendidik kan begitu ya yang e, itu bisa men, men, apa, mendukung ya kita katakan hobinya banyak orang-orang yang dari hobi menjadi e, kita katakan ya mata pencaharian hidupnya di ketika dia dewasa kelak kan begitu nah jadi hadiah-hadiah -hadi seperti ini yang kita berikan taip ya Nah, hindari ya. Kalau bisa, ya, tidak diberi hadiah berupa uang kepadanya. Wallahu alam bisawab, ya, seperti hadiah berupa baju, ya, ataupun uh, peralatan sekolah, ya, ataupun ya, tas dan sepatu, misalnya, ya, ya, bisa kita beri hadiah kepadanya berupa barang tersebut. Wallahu alam bisawab, maka di sini, ya, kita harus meluruskan persepsi kita tentang hadiah ya bahwa hadiah itu tidak melulu hadiah-hadiah materi dan hadiah materi itu juga ber ber beraneka ragam hindari hadiah materi berupa uang kepada anak-anak terutama ya karena itu ya sangat-sangat eh, kurang mendidik ya bagi anak tersebut dan ya jangan lupa sisi hadiah lain yaitu hadiah non materi ketahuilah bahwa hadiah non materi ini ya, menjadi hadiah yang terbaik bagi si anak ya wallahu alam bisawab. Baik. Nah, demikian berkaitan dengan e, hadiah dan hukuman ya agar keduanya itu efektif ya di dalam memberikan satu edukasi kepada anak melalui hadiah dan hukuman. Ya, kita tahu bahwasanya hadiah maupun hukuman ini itu bukan tujuan sebenarnya ya. Ada sesuatu yang kita inginkan di balik hadiah. Ya, ada yang kita inginkan di balik hukuman ya bukan itu tujuan kita ya bukan itu tujuan kita tapi ada yang lebih besar lagi yaitu melatih anak untuk berbuat kebaikan membiasakannya untuk melakukan kebaikan dan gemar melakukan kebaikan membuat anak jera melakukan kejahatan dan keburukan ya ini melalui hukuman ya hingga dia tidak lagi mengulanginya nah demikian wallahu alam bisawab jadi perlu kepercayaan dari orang terdekatnya. Ya. Untuk orang anak uh, seorang itu bisa ya kita katakan maju ke depan, bangkit dari keterpurukan, ya perlu kepercayaan dari orang-orang dekatnya, yaitu orang tua tentunya di sini ya. Nah, baik ketika anak itu berprestasi ya maupun ketika anak itu ya mengalami kegagalan atau melakukan sebuah kesalahan. Wallahu a'lam Taib Baik demikian ya bab ya berkaitan dengan uh, hukuman dan hadiah. Nah kemudian ya kita akan bicarakan tentang uh, di sini satu bab ya. Uh, tentunya tadi kita sebutkan hadiah dan hukuman bukan tujuan, bukan tujuan itu hanyalah wasilah. Nah wasilah untuk mencapai satu tujuan ya yang kita inginkan dari anak tersebut. Nah di sini kita ada dua pilihan. Nah ini yang kita bahas pada bab ini yaitu kita memilih pendekatan positif atau pendekatan negatif. Ya, artinya apakah kita memfokuskan perhatian pada kelebihan yang dimiliki anak ya, atau kita lebih fokus kepada kekurangan dan kesalahannya. Ya. Anak melakukan dua perkara yaitu kebaikan prestasi atau anak melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan. Lalu apa yang harus kita fokuskan di sini pada anak? Apakah pendekatan positif atau pendekatan negatif? Setiap orang tua tentunya punya tujuan yang sama, yaitu ingin membentuk kepribadian terbaik bagi anak-anak mereka tentunya ya. Menghilangkan perilaku buruk ataupun hal-hal yang buruk dalam diri si anak gitu ya. Namun untuk mewujudkan tujuan mulia ini, orang tua memiliki cara-cara yang berbeda-beda. Tadi ada dua dua pendekatan yang kita sebutkan. Pertama pendekatan negatif, yang kedua pendekatan positif. Mana yang kita pilih? Pendekatan negatif itu ya, ya orang tua banyak orang tua melakukan ini kepada anak-anak mereka. Maksudnya apa? Orang tua cenderung melihat sisi negatif anak. Ya, selalu menyoroti kesalahan dan kekurangannya. Mungkin maksudnya bagus yaitu untuk agar anak tidak mengulangi kesalahannya. Anak tidak mengulangi e, kekeliruannya. Hingga orang tua fokus untuk menyoroti kekeliruan dan ke, e, kesalahan si anak. Hingga terkesan ya, terkesan orang tua itu mencari-cari kesalahan anak begitu. Ya, kadang-kadang jadi anak sebel juga dia. Kenapa? Karena selalu melulu dia salah begitu ya. Selalu dia yang disalahkan begitu. Ya, selalu salah begitu. Kenapa? Karena pendekatan negatif yang dilakukan di sini oleh orang tua. Nah, demikian. Hingga fokus perhatian orang tua adalah kesalahan anak. Kemudian mereka mungkin memberi nasihat, teguran, ya, agar tidak mengulangi kesalahan itu. Orang tua seperti ini mungkin termasuk tipe orang tua yang suka mencari-cari kesalahan serta kekurangan anak. Itu pasti ada lah kesalahan dan kekurangan pada anak itu pasti ada. Nggak susah untuk mencari dan menemukannya, ya. Nah, tapi orang tua kadang-kadang merasa puas itu ya. Ada sebagian orang tua itu dia dia merasa puas dia bisa menemukan kekurangan dan eh, kesalahan anak tersebut, type ya hingga ya dia apa namanya e, mungkin ya kita katakan berharap anak itu tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi ini sebenarnya bagaimana ya kita sebutkan tidak mungkin manusia tidak melakukan kesalahan begitu ya. Nah, di sini lemahnya pendekatan negatif. Bagaimanapun getolnya kita mencari kesalahan anak dan berusaha untuk memperbaikinya dengan teguran dan nasihat dia pasti, saya katakan pasti tetap akan melakukan kesalahan. Ya, nah hingga akhirnya orang tua itu terjebak untuk terus mengikuti kesalahan anak, mencari-cari kesalahan anak, tergiring ke situ, hingga lupa sisi lain, yaitu pendekatan positif tadi, lupa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak tersebut. Dan tidak bisa menggali potensi yang ada pada anak itu kelebihan-kelebihannya nilai-nilai positifnya tidak terekspos ya tidak muncul gitu. Kenapa orang tua terlalu fokus dengan hal ini mencari kesalahan anak gitu. Sementara anak itu ya namanya anak sih orang dewasa saja itu selalu dan terus mengulang-ulangi kesalahan. Nah, demikian ya. Nah, jadi sehingga kadang-kadang anak itu menjadi jatuh mentalnya ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Sehingga akhirnya, kadang-kadang tidak setimbang lagi ya, dengan eh, segala kelebihan dan kebaikan yang dimilikinya. Ya, perbuatan baik si anak dibiarkan begitu saja, tidak diperhatikan, tidak diapresiasi, apalagi dipuji, apalagi dibalas dengan hadiah. Ya, nah, demikian sehingga seolah-olah ya, kalau dia melakukan kebaikan berprestasi melakukan suatu hal yang istimewa seolah-olah ya secara uh, lisanul hal ya tidak secara verbal orang tua itu berkata kepada anaknya memang sudah seperti itulah seharusnya ya jangan tuntut apa-apa jadi anak memang harus seperti itu berbakti sama orang tua nurut kata-kata orang tua jangan menuntut apa, apa apapun dari itu jangan mengharapkan apapun dari itu ikhlas saja kira-kira demikianlah secara Ya, kita katakan nonverbal ya kepada anak itu sehingga anak ketika melakukan kebaikan itu menjadi satu rutinitas keharusan tanpa dia dapat reward apa-apa dari kebaikan itu nah ini tipe orang tua yang melakukan pendekatan kepada anak ya dengan pendekatan negatif tadi ya sebagai orang tua merasa puas ketika satu dia bisa memarahi anak merasa puas kalau dia bisa mampu memberikan hukuman kepada anak. Ya, dan terlalu bakhil untuk memberikan hadiah ya kepada anak. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, eh, padahal ya sikap tidak merespon kebaikan ini ini bisa mematikan eh, kreativitas anak ya dan eh, potensi yang terpendam pada anak. Wallahu alam bisawab. Ya, nah dia tidak terbimbing kepada sesuatu yang sebenarnya dia lebih di situ karena tidak diekspos ya, oleh orang tuanya dan tidak tereksplor juga hingga matilah dia artinya dia tidak mengerti kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya karena melulu dia adalah orang yang bersalah selalu disalahkan selalu terekspos kesalahannya ya selalu kita katakan menjadi pihak yang bersalah, begitu. Nah, ini kasihan juga anak seperti ini, ya. Nah, demikian, wallahu alam. Bisawab. Yang kedua, pendekatan positif, ya. Sebagian orang tua lainnya memilih pendekatan positif, maksudnya adalah orang tua cenderung melihat sisi positif anak. Dan ya apa namanya ya kadangkala -kadang mengabaikan kesalahan ataupun kekurangan yang ada pada dirinya yaitu tidak meresponnya berlebihan menasihatinya tapi tidak meresponnya berlebihan ya nah demikian dan lebih melihat sisi positif anak nah demikian jadi dia eh, biasanya orang tua seperti ini ya berusaha untuk eh, mencari-cari kelebihan yang dimiliki oleh anak mencatatnya dengan baik, kira-kira kelebihannya di mana, ya, bakat-bakat dan talentanya bagaimana, mengingat terus memberikan respon positif terhadap ya, setiap perilaku baik yang dilakukan oleh anak dalam berbagai kesempatan. Ya, dengan langkah ini ya, orang tua akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk membicarakan kelebihan tersebut di depan anak, ya kepada anak. Karena anak harus dilihat masa depannya. Ya, jangan kita tinggalkan ya keturunan anak-anak keturunan yang diafa, lemah. Ya, lemah dunianya, lemah akhiratnya juga. Ya, udah lemah dunia, lemah akhirat juga. Nah, demikian. Ya, nah jadi kita bisa membicarakan ada pembicaraan di situ. Ada komunikasi kalau kita melakukan pendekatan positif. Dan tidak ada komunikasi kalau kita melakukan pendekatan negatif karena ujungnya adalah sanksi dan hukuman. Ya, ya mau dibicarakan apa lagi? Ya, paling-paling anak itu tertunduk lesu dan malu mungkin. Ya, berbeda dengan pendekatan positif yang kita lakukan dengan kepada anak. Kita bisa membicarakan yang satu yang berkaitan dengan masa depan karena ini berkaitan dengan kelebihan yang dimilikinya. Ya, nah demikian. Ya bakat-bakat yang ada padanya. Mungkin si anak belum paham. Belum tahu. Ya. Ya tentunya kita kelebihan seseorang itu dapat dilihat oleh orang yang ada di sekitarnya, ya. Sementara dia mungkin belum menyadarinya, itu belum memahaminya. Sehingga dengan itu dia bisa lebih kita katakan lebih difokuskan kepada kelebihan-kelebihan itu, nah demikian. Dan dia bangga dengan kelebihan yang dimilikinya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka akan tumbuh citra positif pada dirinya yang pada gilirannya nanti akan menumbuhkan kepercayaan diri. Ya, tidak minderan, tidak lemah kita katakan lemah mental kan begitu ya. Nah, karena dia ya punya kita katakan eh, apa ya? Eh, kepercayaan diri yang lebih gitu ya. Ini ditanamkan oleh orang tua. Orang tua yang menuntun, membimbing anak ini ke jalan itu. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab ya. Nah, jadi ini sangat penting bagi anak. Ya, jadi memfokuskan perhatian pada kelebihan yang dimiliki anak bukan berarti melupakan dan membiarkan kekurangan dan kesalahannya, keburukannya tidak. Sisi-sisi negatif yang dimiliki anak itu harus terus dipantau juga, ya, tapi tidak untuk dibicarakan terus-menerus. Ya, kalau bicara sama anak melulu yang dibicarakan kekurangannya, ini, 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 ya, dia manusia pasti punya kekurangan. Nggak ada yang nggak punya kekurangan. Tapi kalau itu terus dieks, diekspos, sama seperti kita sajalah, kalau kita disorot terus kesalahannya, kita nggak akan bisa bangkit. Gitu. Makanya ada kisah ya, ketika seorang yang sedang menjalani hukuman dicela oleh orang lain yang menghadiri hukuman itu, Nabi melarangnya. Nabi mengatakan kepada mereka, jangan bantu setan untuk memperparah keadaan saudaramu. Jangan celah dia, nah demikian. Itu memang dia sedang menjalani hukuman karena kesalahannya, ya. Tapi dia perlu bangkit dari kesalahan itu, bukan malah diperparah menjadi lebih terburuk. Nah, demikian. Ya, demikian juga anak. Ya, kalau terus-menerus, kalau bicara dengan anak selalu dibicarakan kekurangannya, kamu begini, kamu ini, kamu itu. Ya akhirnya dia pun menjadi eh, tidak percaya diri ya, mungkin dia akan berkesimpulan ah, saya ini anak yang gagal, anak yang tidak diharapkan, anak yang hadirnya itu memberatkan orang tua, bikin masalah sama orang tua saja kan begitu ya. Nah ini kan akan melemahkan ya kita ke, 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 me, menjatuhkan kepercayaan dirinya dan boleh jadi dia tidak akan respect sama orang tuanya nanti, ya. Tidak akan respect kepada orang tuanya, ya, nah demikian. Mungkin dia akan berkembang di luar sana, tidak dari rumah. Nah, kalau kita, anak itu berkembang di luar sana kita nggak tahu ya, ya dia arahnya kemana. Tapi kalau memang diarahkan dari rumah, pastilah itu di arah yang positif, karena diarahkan oleh orang tua. Tidak mungkin orang tua mengarahkan anaknya kepada yang negatif, ya. Tapi kalau dia berkembang di luar sana, ya kita nggak tahu. Ke arah mana dia dibawa? Wallahu alam bisawab. Type, nah, demikian ya. Uh, orang tua hendaknya bisa apa namanya menimbang ya, pendekatan mana yang mereka uh, kita katakan pilih untuk ya, melakukan, uh, kita katakan ya pendidikan ya, uh, mengeksekusi pendidikan kepada anak. Wallahu alam bisawab. Type ya, tentunya kita tahu bahwa yang lebih tepat adalah kita melakukan pendekatan positif tadi. Ya, dengan setimbang ya eh, tetap memperhatikan juga ya sisi-sisi eh, eh, negatif atau buruk yang ada pada anak. Wallahu alam bisawab. Tapi bukan untuk mengekspos itu ya, Tuh. tapi mengekspos ke sisi kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihannya. Ya, wallahu a'lam, wallahu alam bisawab. Baik, Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku luka oleh hadha. Walisairil muslimin. Innahu huwal rahim. Nah, baik sekurangnya terakhir atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Alustad di kesempatan pagi hari ini, bagaimana Alustad sudah menjelaskan mengenai memberikan hadiah dan hukuman kepada anak yang mudah-mudahan menjadi bimbingan bagi kita sebagai orang tua yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah. Baik untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat dan mungkin bagi Anda para penghormati sekalian yang ingin bertanya silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan sekali lagi di layanan pesan singkat tentunya diharapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini yaitu mengenai pendidikan dalam keluarga baik yang pertama Ustadz ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz ketika melihat Orang tua Bertengkar antara ibu dan bapak, dan bapak sering main tangan kepada ibu. Bolehkah seorang anak ikut campur eh, dan membalaskan, memukul perbuatan bapaknya kepada ibunya? Ya, ini keburukan melahirkan keburukan. Oh, <laughs> gimana? Anak gak boleh memukul orang tua, kan? Gitu ya. Nah, tapi ini masalahnya kompleks, sebenarnya masalah. Antara suami dan istri, ya, merembet kepada ya, antara orang tua, anak, dan orang tua, kan begitu ya. Memang seharusnya, ya, kita bicara seharusnya, tidak sepantasnya dan tidak selayaknya orang tua bertengkar di depan anak. Baik itu secara verbal, apalagi fisik, kan begitu ya. Nah, itu kan dilarang sebenarnya. Nah, kalaupun dalam batas yang boleh, kan begitu ya, misalnya ya. Sampai kepada tahapan, yaitu uh, pukullah kan begitu ya? Wadribu, nah, kan begitu. Ada izin untuk memberikan pukulan, tapi dengan kriteria yang dibenarkan syariat, ya, ya, pukulan yang dibenarkan syariat itu, ya, apa, pukulan dengan tujuan pendidikan. Itu pun ada, ada, ada. Kita katakan syarat-syaratnya, ada kondisinya, yaitu apa tidak dilakukan di depan anak ataupun di depan orang lain di depan orang tuanya misalnya ataupun di depan saudara saudaranya atau di depan orang lain apalagi di depan anak gitu yang notabene itu adalah ibunya ini e, hal yang perlu diperhatikan kalaupun sampai kepada tahapan ketiga yaitu pukullah kan begitu ya pukulan untuk mendidik bukan pukulan ya, penyiksaan ya itu nggak boleh gak, itu tidak diperbolehkan sama sekali itu termasuk kdrt ya yang ancamannya bisa berujung ke bui kan begitu nah demikian nah jadi seharusnya seperti itu ya wallahu alam bisawab dan tidak melakukan itu di depan anak baik itu pertengkaran verbal secara verbal atau apa apalagi pertengkaran secara fisik nah demikian yang kedua Ya, apa yang misalnya lah kita katakan itu yang terjadi di depan anak apa yang dilakukan oleh anak ya tentunya mencegah ya mencegah dan ya semampu mungkin begitu ya. Bagaimanapun keduanya ini adalah orang orang tuanya kan begitu ya ayah dan bundanya sebisa mungkin anak ini mendamaikan begitu ya. Walaupun itu tugas yang berat mendamaikan orang yang tengkar apalagi ya suami istri kan begitu. Apalagi ini posisinya dia sebagai anak. Jadi kewajiban anak di sini adalah Mendamaikan orang tua yang bertengkar ini ya nah demikian wallahu aalam bisawab. Kadang-kadang anak kan nggak tahu asal-usul uh, kita katakan uh, dari mana pertengkaran itu dimulai kan begitu ya. Nah, kalau dia ikut campur di tengah jalan ini bisa jadi memperkeruh keadaan. Ya, bisa jadi memperkeruh keadaan, memperuncing masalah. Maka eh uh, damaikan itu ya. Nah demikian. Dan kalau ada hal-hal yang perlu dilaporkan Ya, maka laporkan kepada pihak yang berwajib di sini. Jangan melakukan tindakan sendiri ya. Nah, demikian. Wallahu alam e, bisawab. Ya, ya sepatutnya tidak terjadi seperti itu ya. Nah, demikian. No. Ya. Ya. baik sekarang dzal atas jawaban dan nasihat Ustaz demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan mengenai permainan untuk anak-anak Ustaz. Ada penanya yang berada di Bogor. Ustaz, bagaimanakah atau Uh, apa hal permainan apakah di dalam Islam yang boleh dan yang dilarang. Apakah benar permainan seperti memakai dadu itu dilarang dalam Islam? Ustaz mohon penjelasannya. Ya, permainan yang positif seperti misalnya yang dicontohkan Nabi yaitu berenang, berkuda kan begitu ya. Uh, dan apa namanya? eh uh, ya kita katakan olahraga-olahraga yang memiliki ya nilai terbiah untuk jihad kan begitu ya seperti memanah tadi berenang dan uh, berkuda ya. Nah, demikian menunggang kuda itu uh, kita permainan yang ya jelas ada nasnya kan begitu ya. Uh, ada uh, pada dasarnya sifatnya mubah selama tidak ada unsur-unsur yang dilarang seperti bermain dadu kan begitu ya yang mengandung 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 ya mengandung unsur judi untung-untungan kan begitu ya maka setiap permainan yang mengarah kepada untung-untungan ya yang ini berbau judi begitu ya bisa mengarahkan anak itu kepada uh, praktik judi ini di di apa namanya dicegah kan begitu ya nah demikian Allah alam bisa ya yang lebih kepada pembinaan fisik ya banyak olahraga-olahraga ya, sekarang ini misalnya contohnya ya berlari, kalau anak-anak masih bisa berlari kan begitu ya. Ya bersepeda kan begitu. Nah ini olahraga-olahraga yang membangun dan ya bermanfaat bagi si anak secara fisik, mental, dan juga eh, apa namanya, kesehatan eh, jiwanya ya. Wallahu'ala bisawab. Uh, ya olahraga yang mendekatkannya kepada alam misalnya hiking ya trekking kan itu kan bisa dilakukan ya begitu di alam itu olahraga-olahraga seperti itu yang mengasyikkan kan begitu yang ada nilai positif edukatifnya Wallahu a'lam bisawab dan hindari olahraga yang sifatnya untung-untungan tadi ya bermain dadu yang tahu nanti yang keluar apa itu, itu kan mengajari anak untuk ya apa namanya ber, 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 ber lah istilahnya berjudi dengan uh, dengan dengan hal itu begitu dan dia terbiasa ke, ke ke situ ya ini kan mental yang terbangun begitu ya sehingga dia hidupnya ya selalu perjudian begitu bukan kerja keras usaha ikhtiar kan begitu tapi perjudian untung-untungan malas-malesan lempar dadu apa yang keluar menang kan begitu nah ini kan mendidik sesuatu yang tidak baik bagi si anak itu bisa bukan itu berarti itu judi tidak tapi itu bisa mengarah kepada itu makanya dilarang untuk melakukan hal itu di dalam Islam ya, begitu. Jangan eh, bina atau apa namanya, eh, jangan bangun mental anak itu untuk malas dan berjudi begitu. Tidak ada eh, kita katakan sisi fisik yang terbangun kan ya. ya dan juga tidak ada mentalitas yang terbangun dari situ. Yang terbangun dari situ adalah malas dan untung-untungan. Kan, gitu Itu main dadu, malas dan untung-untungan. main kartu, main dadu seperti itu. Ya, yang terbangun dari situ adalah ya malas dan untung-untungan dan itu tidak baik bagi anak. Ya, wallahu Iya. Pak. Ya banyak permainan, misalnya untuk anak perempuan yang mendukung kepada bakatnya ya, ataupun ya kita katakan e, fitrahnya, kodratnya sebagai wanita, misalnya me me mengasuh anak, dikasih boneka-bonekaan ya, dunia dan sejenisnya. Ya, eh kalau anak laki-laki yang mungkin mengarah kepada bakatnya misalnya alat-alat pertukangan ya, alat-alat eh apa namanya? otomotif dan sejenisnya itu yang berkaitan dengan dunianya mungkin ya, ada manfaatnya di situ ya, ada nilai positif yang didapat di situ. Di samping ya secara fisik dia juga bergerak kan begitu ya. Ada ada hal yang bisa dibangun dari situ dari permainan itu. Wallahu alam bishawab. Ya baik sekurang cerita atas jawaban demikian untuk yang bertanya yang berada di Bogor dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan yang ketiga. namun pertanyaan pertanyaan, Ustad, bagaimana jika kita memiliki anak dengan salah satu kelebihannya, kemudian kita rekam dan kita upload di media sosial supaya bisa diambil pelajaran bagi orang banyak. Apakah cara ini baik bisa dilakukan? Ya belum <susur> belum waktunya untuk. Mau apa ya? Ya ada pepatah Arab ya eh, mentah aja lah kau belawani hi oke babi begitu ya barang siapa yang terlalu cepat memetik buah sebelum matangnya ya dia akan tidak mendapatkan manisnya buah itu ya karena belum matang begitu ya nah ini perlu pematangan ya itu belum sampai ke finishnya begitu ya nah artinya dia perlu terus diasah bukan untuk dimanfaatkan oleh orang tua untuk berbangga bangga kan begitu ya Padahal ini kan belum sampai kepada apa, apa namanya e, tujuannya. Itu masih proses yang harus dia lakukan. Nah, banyak orang tua orang tua yang merasa puas dengan apa yang sudah didapat oleh anak padahal itu belum matang. Ya, masih perlu di apa namanya dipoles, ya diarahkan ya supaya menjadi lebih baik lagi kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu aalam bisawab ya. Misalnya ada e, orang tua yang anaknya baru hafal beberapa surat lalu di ya, upload ke Instagram kan begitu ya. Yang tujuannya adalah untuk berbangga-bangga. Nah, ini 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 kita boleh katakan selera rendah kan begitu ya. Kenapa? Karena dari situ banyak hal yang bisa kita gali di situ gitu ya. Ya, ini bersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Apakah hanya sampai di situ saja, stuck sampai di situ, dia bisa hafal beberapa surat, kemudian kita puas. Lalu kita anggap itu prestasi yang tertinggi, dan lalu di-upload di Instagram, di media sosial. Itu terlalu rendah seleranya, begitu. Selera orang tua yang terlalu rendah, begitu ya. Yang nggak mengerti bakat potensi besar yang ada pada anak. Itu bisa dieksplor lebih Jauh lagi hingga bisa dipersiapkan untuk satu yang lebih besar, ya. bisa Mungkin bisa menjadi seorang e, penulis, bisa menjadi seorang ulama, bahkan kan begitu tidak menutup kemungkinan. Ya, apa, apabila jalan itu diberikan, kan begitu ya, bukan dia dihentikan di tengah jalan untuk membuat puas orang tuanya. Ya, nah demikian, ada orang tua yang memang mengeksploitasi anak, bukan mengeksplor anak itu untuk menjadi lebih. Besar lagi begitu ya nah demikian wallahu alam bisawab nah dan juga ya kita katakan ada contoh ya dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas di dalam buku ini juga ada tuh contoh yang sangat baik yaitu ketika nabi ya uh, apa namanya me uh, mengeksplor bakat seorang anak ya ya bin Thabit Ya, beliau adalah uh, ya, uh, seorang anak yang berbakat ya, menghafal banyak surat. Tapi Nabi justru mengeksplor sisi yang lain, yang kelebihan lain yang dimiliki oleh si anak ini, yaitu apa kemampuannya untuk mendalami bahasa, bahasa asing, bahasa Ibrani, bahasa Siriani, ya sehingga anak ini akhirnya bisa menguasai bahasa tersebut ya luar biasa ya itulah Zaid bin Sabit ya uh, 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 anhu jadi uh, ini salah satu contoh ya dari Nabi Alaihi Wasallam bagaimana mengeksplor bakat anak tadi ya tidak uh, Nabi tidak mengatakan kepada anak tersebut Ya, ketika di, Nabi bertanya berapa dikatakan kepada Nabi dia sudah hafal 19 surat begitu dari Al-Qur'an. Nabi mengujinya. Maksud Nabi mengujinya bukan untuk meng, apa namanya? Untuk uh, kita katakan mengeksposnya ataupun memamerkannya tidak, tapi untuk melihat sisi lain yang bisa digali dari anak ini. Itu pandangan yang luar biasa sebenarnya. Ya yang ini yang harus dimiliki oleh para orang tua sebenarnya dan juga sekolah lembaga pendidikan ya bukan apa namanya mengeksploitasi anak ini untuk kepuasan orang tua ya nah demikian ketika Nabi mengujinya Nabi takjub ternyata seperti yang di dibi yang dibicarakan di luar sana ya kemudian Nabi mengarahkannya kepada satu bakat dari kemampuan yang dimilikinya ini sebab ya, kepada satu ya kita katakan perkara besar yang di, dari bakat yang dimiliki oleh anak ini, Nabi mengarahkannya untuk mendalami bahasa asing sesuatu yang mungkin gak terpikir oleh bahkan orang tua Zaid bin Thabit sendiri kan begitu ya dan sahabat-sahabat lainnya yang membanggakan hafalan Qurannya yang luar biasa tapi Nabi justru mengarahkannya kepada kemampuannya yang tidak terlihat oleh orang-orang lain ya karena kalau lah Nabi mengatakan selesaikanlah hafalan munak itu nggak perlu dikatakan itu sudah dengan mudah bisa dilakukan oleh anak tersebut, ya, oleh Zaid bin Sabit. Tapi ini ada sesuatu yang Zaid bin Sabit sendiri nggak tahu itu, itu kelebihannya. Ya, nah, akhirnya ia bisa mendalami bahasa itu hanya dalam waktu dua pekan, dua minggu. Ini artinya apa? Dia memang seorang anak yang berbakat ada manfaatnya sehingga beliau mengatakan beliau menjadi salah se seorang penerjemah nabi ya penulis nabi Zaid bin Sabit ya bisa menerjemahkan bahasa Siriani ke bahasa Arab bahasa Arab ke bahasa Siriani dalam usia yang relatif muda wallahu alam bisawab nah demikian jadi tidak perlulah kita uh, ya, kita katakan meng mengekspos anak seperti itu kan begitu ya. bahkan lebih cenderung kepada eksploitasi, kan begitu? Nah, padahal dia bukan masih masih proses untuk menuju suatu yang lebih besar, kan begitu? Jangan disetak di situ, gitu ya? Nah, coba bayangkan eh, seorang ibunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah hafal Quran sejak usia 6 tahun, 7 tahun, kan begitu ya? Seperti yang disebutkan di dalam biografi beliau. ya Usia 9 atau 10 tahun sudah hafal muwatta, tapi tidak setak di situ tidak dieksploitasi ini anak punya oh, sudah hafal Quran 6 7 tahun lalu berhenti di situ tidak Ya, ia melangkah kepada sesuatu yang lebih besar menjadi seorang imam besar kan begitu. Ya. Tidak berhenti sampai di situ saja begitu. Ya, demikianlah ibunya Imam Syafi'i itu membawa Imam Syafi'i kepada satu hal yang banyak manfaatnya bagi umat kan begitu ya bagi Islam dan kaum muslimin bila salah satu imam dari imam-imam uh, kaum muslimin ya menjadi rujukan dalam berbagai bidang ilmu ya diketahui bahwasanya beliau adalah yang pertama menyusun ilmu usul fikih dan ilmu usul hadis ya nah guru beliau juga bukan orang sembarangan imam Malik menghafal muatok dalam usia yang relatif muda ya dalam usia belum genap 20 tahun beliau sudah diizinkan untuk berfatwa kan begitu itu Imam Syafi'i ya eh, rahimahullah nah demikian bayangkan kalau ibu ibunya Imam Syafi'i ini cita-citanya rendah kan begitu ya atau seleranya rendah begitu ya sudah mungkin sebatas anak yang sudah yang hafal Quran usia enam tahun tok sampai di situ saja selesai ya nggak bisa berkembang lagi kan begitu ya wallahu a'lam bisawab Taib. Nah, iya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan ah, kita. Iya, Mudah-mudahan bermanfaat. Nah. <laughs> Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lukau lihada. Astagfirullahaladzim. 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 Innahu huwal ghafur